teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membangunkan orang yang sedang tertidur pulas dengan efektif dan kreatif serta jenaka, mudah-mudahan jenaka ya. Gini caranya. Seperti kan, di sini kan ada bulu-bulunya yang banyak, lebat, bertebaran di mana-mana. Kita coba seperti itu. Mudah-mudahan bangun. Ini mudah-mudahan bangun ya. Biasanya sih bangun. Kuat ternyata. Kuat. Oh, napasnya udah mulai. Nggak bangun, Bang. Kuat. Ya. Bangun pula. Akhirnya terbangun pula. Ya, sekian tips dari saya bagaimana cara membangunkan orang yang tidur dengan cara mencabut bulu-bulu kaki. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, dadah. Tidur lagi, Bang, dia, Bang. Mau dicabutin lagi bulunya. Ya. Kan pasti bangun.